Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwani fiddin, azni Allah wa iyakum jami'an. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk berada di salah satu rumah yang terbaik, tempat yang terbaik. Khairu buq'atin fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi kita, memberikan taufik kepada kita sampai akhir nafas terakhir yang kita hembuskan di dunia ini masih dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini insyaallah taala, tentu tidak ada wasiat yang terbaik kecuali adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat takwa sebagaimana para ulama telah terangkan, kalau kita berbicara takwa itu, maka yang kita sedang bicarakan adalah berbicara tentang ilmu. Al-Imam Nuqayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ilmu itu adalah sumber ketakwaan. Karena kalau bahasa kita yang paling mudah, Bapak dan Ibu sekalian, saya lan panjenengan panjenengan sedoyo, bisakah kita akan menjadi orang bertakwa kalau kita tanpa ilmu? Maka jawabannya tidak akan pernah bisa. Karena definisi dari orang yang bertakwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Pertanyaannya, kalau kita tidak tahu perintahnya, tidak tahu larangannya, bisakah kita melakukan dan meninggalkan? Maka jawabannya tidak. Oleh karena itu, Al-Imam Nuqayyim menasihatkan anta'mala bitu'atillah ala nuri minallah tarju sababallah. Yang namanya takwa itu kita mengamalkan amalan yang kita dasari dengan ilmu, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang sumbernya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang kemudian kita lakukan tarju sawaballah, yang kita harapkan hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa juga dalam artian adalah kita meninggalkan kemaksiatan yang sumber dari perilaku kita berupa meninggalkan sesuatu dari kemaksiatan itu adalah karena kita tahu bahwa apa yang kita tinggalkan itu ada larangannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu dia lakukan atau dia melakukan untuk meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah. Oleh karena itu, Al-Imam Nuqayyim rahimahullahu taala menyebutkan ini adalah definisi takwa yang terbaik. Kenapa? Karena dari definisi tersebut mengandung di dalamnya pentingnya segala sesuatu itu dengan ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang salah satu di antara bab yang kemudian beliau tuliskan dalam kitabnya, beliau mengatakan babu al-ilmu qabla qawli wal amal, yaitu bab yang membahas tentang ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian beliau menghadirkan sebuah ayat
fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu sekalian, ikhwani fiddin azani Allah yakum jami'an, semua perbuatan kita itu semuanya memang harus didasari dengan ilmu. Dan ini sekaligus membedakan antara kita dengan agama-agama yang lain, bahwa agama kita itu literatur ilmiahnya sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang disandarkan kepada beliau kecuali pasti ada perangkat-perangkat yang bisa membuktikannya, sanad-sanad yang kemudian diterangkan oleh para ulama. Berbeda dengan mereka orang-orang di luar Islam yang mungkin ngomong sana, ngomong sini, ngomong A, B, C, dan seterusnya. Mereka tidak peduli akan dari mana sumber ucapan tersebut. Tapi dalam Islam tidak bisa. Oleh karena itu para ulama dahulu pernah menyampaikan al-isnadu minad-din, bahwa sanad dalam hadis, ya diketahui hadis ini adalah sahih ataukah tidak, hasan ataukah tidak, ya, dan hasannya atau sahihnya lidatihi atau ligoirihi, semua terlihat, semua bisa kita buktikan dengan literatur ilmiah, ya, yang semuanya itu bisa kemudian kita kemudian cross check kebenarannya. Sehingga beliau para ulama mengatakan apa, al isnadu minad-din, sanad dalam Islam itu bagian daripada dari apa, dari Islam itu sendiri, dari agama Islam itu sendiri. Walaulal isnad la sya'ak laqala sya'a masya. Kalau seandainya tidak ada Islam itu dengan sanad, harus dari bukti-bukti yang otentik, maka mungkin setiap kita akan mengatakan atau mengucapkan atau berpendapat dengan sesukanya. Setiap kita akan berpendapat menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut kami, menurut antum, dan seterusnya. Ya, tetapi dalam Islam tidak bisa. Ketika berbicara tentang agama, maka berbicara tentang qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum jami'an. Maka dari sini kemudian kita menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang paling sempurna, di mana kemudian setiap lini-lini yang ada di dalamnya, semua komponen-komponen yang ada di dalamnya itu semuanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa dibuktikan. Naam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan yang kemarin belum sempat selesai, yaitu beberapa nasihat dari Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa nasihat yang sangat berharga, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa nasihat. Ada 3 nasihat yang telah diterangkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang pertama, nasihat yang kemarin sudah kita bahas adalah nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan hidup sesukamu, tetapi ketahuilah bahwasanya engkau pasti akan mengalami kematian. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, apa? Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarriquh. Dan silahkan kamu cintai orang-orang yang kemudian kau cintai, engkau sayangi, engkau kasihi, tetapi ketahuilah engkau akan pasti berpisah dengan mereka, orang-orang yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Dan silahkan kamu beramal sesukamu, tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang engkau perbuat. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tentang nasihat selanjutnya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan thumma qal. Kemudian Jibril ini mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad. Beliau dipanggil lagi. Ya. Ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamuhul billail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia melaksanakan salat malam. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika seseorang itu melakukan salat malam. Kenapa?
Ya. Oleh karena itu, pernah ada satu tulisan yang bagus untuk ini, untuk semua kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. Tulisan dari Syekh Abdurrahman Nasir Si'di. Beliau adalah seorang guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahumullah, di mana beliau ini salah satu ulama yang oleh para ulama disebutkan beliau itu termasuk ulama yang bukan orator. Jadi kalau ceramah itu oleh para ulama disebutkan tidak terlalu menarik. Kalau ceramah itu santai, mungkin yang mendengarkan ngantuk gitu. Oleh karena itu beliau tidak pernah dalam sejarah beliau menjadi seorang ulama di kota Mekah, muridnya banyak itu tidak ada. Beliau semasa hidupnya itu muridnya sedikit pak, hanya 1-2, dan salah satu muridnya yang berhasil adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Tetapi begitu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjadi seorang ulama, muridnya luar biasa banyaknya. Maka kemuliaan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tidaklah didapatkan kecuali salah satu di antara sebabnya karena kemuliaan gurunya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah. Maka beliau pernah punya tulisan yang bagus diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian kita katakan diabadikan oleh Allah? Karena berapa banyak kita punya karya. Berapa banyak manusia punya karya. Tetapi ternyata tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dahulu mungkin menulis kitab, menulis karya ilmiah, tetapi ternyata hari ini tidak dibaca oleh orang. Hari ini tidak kemudian menjadi manfaat di tengah-tengah umat Islam. Kenapa? Karena memang tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Ada orang yang subhanallah menulis sebuah tulisan yang mungkin tulisannya dikerjakan antara asar dengan maghrib. Tetapi tulisan itu merupakan tulisan yang fenomenal. Salah satu di antaranya adalah tulisannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kita kenal dengan apa? Aqidah Wasithiyah. Tulisan yang singkat, tetapi pembahasannya sangat luar biasa. Maka, kenapa kemudian kita katakan bahwasanya tulisan beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang karya ilmiah itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu adalah bermanfaat untuk umat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jaga keutuhan dari karya-karyanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah terangkan terkait tentang Al-Qur'an dan Sunnah yang itu adalah merupakan sumber daripada kebenaran umat Islam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami turunkan adz-dzikra, peringatan, dan kami akan menurunkan orang-orang yang akan menjaganya. Salah satu tulisan beliau Syekh Abdurrahman Nasir Si'di yang sangat kemudian bermanfaat untuk kita simak malam hari ini adalah kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Jibril. Itu merupakan bagian dari syarah tersebut, di mana Jibril tadi menyebutkan, "Inna syarafal mu'min qiyamuhu billail." Seorang mukmin itu punya kemuliaan manakala seorang mukmin tersebut memiliki kesempatan, memiliki apa, sebuah waktu yang dia memang sempatkan untuk melakukan sholat malam. Tentu mulia di mana? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman Nasir Si'di menerangkan bahwa di dalam Islam, ya, beliau menyebutkan tulisannya itu cenderung lengkap, ya, saya terangkan secara lengkap saja. Jadi beliau menyebutkan bahwa di dalam Islam melihat olahraga itu terbagi menjadi tiga. Jadi olahraga dalam perspektif Islam itu ada tiga. Jadi Islam dalam memandang olahraga itu ada tiga. Sebagian kita kalau kita berbicara olahraga yang kita bicarakan apa? Menggerakkan tangan, menggerakkan leher, menggerakkan kaki, bagaimana kemudian melatih fisik, kan begitu. Karena olahraga itu artinya adalah mengolah apa? Anggota tubuh kita untuk kemudian menjadi lebih sehat atau mempertahankan kesehatan dan seterusnya. Tapi ternyata di dalam Islam oleh beliau ditulis dalam sebuah risalah, kata beliau, di dalam Islam itu ada tiga. Dalam menyikapi olahraga, Islam ada tiga. Yang pertama adalah riyadatul abdan, yaitu olahraga jasmani yang umumnya kita hari ini lakukan. Yang bapak-bapak mungkin sudah gak kuat lari, sepedaan,
yang sepedaan sudah enggak mampu atau bahkan enggak punya sepeda, yo wis mlaku-mlaku isu-isu ngeten nggih. Itu namanya olahraga. Dan ini memang di dalam Islam disebutkan dan diterangkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih, diterangkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, diterangkan apa? Al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada mukmin yang lemah dari sisi fisiknya. Oleh karena itu ada satu kisah yang bagus di perang Badar. Pernah Rasulullah SAW ketika para sahabatnya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu unta ditunggangi oleh tiga sahabat, karena waktu itu jumlah kaum muslimin adalah jumlahnya 312. Ada riwayat yang menyebutkan 314, ada yang meriwayatkan 317, tapi intinya antara itu. Sedangkan unta yang kemudian dibawa oleh para sahabat waktu itu jumlahnya hanya 70. Sehingga tiga sahabat harus menunggangi satu unta. Akhirnya mereka dikur'ah. Kur'ah itu artinya diundi. Keluarlah nama-nama sahabat untuk kemudian menunggangi unta itu, tiga dengan satu tunggangan unta. Rasulullah SAW awalnya diberikan oleh para sahabat satu unta utuh. Untuk apa? Untuk dinaiki. Gak perlu gantian. Masa Nabi SAW suruh gantian? Tetapi ini menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW ini membuktikan betapa kemudian beliau ini adalah suri teladan untuk kita. Beliau mengatakan, ikutkan namaku untuk kemudian kalian kur'ah. Akhirnya di kur'ah namanya dipaksa oleh Rasulullah SAW, keluarlah nama Nabi SAW bersama dua sahabat yang mulia bernama Abu Lubabah Al-Ansari dan Ali bin Abi Thalib, mantunya beliau yang waktu itu belum jadi mantunya. Karena di perang Badr Ali bin Abi Thalib itu belum menikah dengan Fatimah. Jadi kalau kita tahu belajar sejarah itu nanti kita tahu, oh berarti pada saat perang Badr Ali bin Abi Thalib masih seorang sahabat biasa, belum jadi mantunya. Karena kapan menikah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah? Beberapa bulan setelah perang Badr. Maka Rasulullah SAW ketika kemudian sudah dikeluarkan namanya ternyata bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah, Rasulullah SAW berharap untuk Ali bin Abi Thalib dulu yang naik untanya. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib, namshi alaika ya Rasulullah. Tidak perlu aku naik wahai Nabi. Cukup engkau saja naik, kami berdua bersama Abu Lubabah yang nuntun engkau. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengucapkan sebuah ucapan yang ini perlu kita contoh bagi para pemimpin, bagi para muslim yang hari ini mengaku dirinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Lihat kata-kata beliau. Beliau mengatakan, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minal ajri minkuma. Lihat. Wahai Abu Lubabah dan wahai Ali, ketahuilah kalian berdua itu tidak lebih kuat dari aku. Menunjukkan Nabi Muhammad menetapkan pada dirinya beliau itu sehat, beliau kuat. Kalau kalian berdua mampu dan kuat untuk menuntun nabimu, maka aku pun mampu dan kuat insya Allah untuk menuntun sahabatku. Bayangkan Pak, kalau kita jadi seorang pemimpin seperti Nabi yang punya pengikut ya ratusan, ribuan, mungkin kita akan mengatakan, ya tolong dibagi untanya yang paling bagus biar saya nggak sakit-sakit nih badannya, kan begitu? Ya kan begitu kan? Tapi Nabi SAW mengatakan, enggak, ayo kita gantian. Kalian tidak lebih kuat dari aku. Artinya, kalau kemudian kalian kuat, aku pun kuat. Nah, dari sini menerangkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama yang tadi sudah saya bacakan. Al-mu'minun qawiyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minu dha'if. Itu menunjukkan apa yang beliau sampaikan itu juga beliau lakukan. Oleh karena itu, Anas bin Malik menerangkan, Rasulullah SAW di saat usia 63 tahun ketika beliau menjelang wafat itu beberapa saat Anas bin Malik terkadang menghitung helaian-helaian rambut Nabi. Diterangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau yang menerangkan tentang ciri fisik Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka di situ diterangkan Rasulullah SAW itu memiliki rambut, bapak-bapak nih yang sudah agak putih-putih, ubannya beliau itu di usia 63 tahun tidak lebih dari 20 helai. Kalau kita kan kebalikan, 60 tahun kita tidaklah memiliki rambut hitam kecuali tidak lebih dari 20 helai. Kalau Nabi kebalik,
Di usia 63 tahun beliau tidak memiliki uban kecuali tidak lebih dari 20 helai. Kenapa? Karena beliau rajin olahraga. Beliau rajin menjadikan dirinya selalu beraktivitas. Nah, itu salah satu di antara faktornya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma antuma bi aqwa minni." Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Aku kuat. "Wala ana bi aghna minal ajri minkuma." Dan aku pun bukan orang yang tidak butuh akan pahala dari Allah. Kalau kalian berdua butuh pahala menuntun nabinya sehingga kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun butuh pahala untuk kemudian Allah berikan kepadaku di saat aku menuntun sahabatku. Dari sini ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an, al-Imam atau Syekh Abdurrahman Nasir Siddi menerangkan bahwa dalam Islam itu ketika melihat olahraga itu yang pertama adalah riyadhatul abdan. Bukan tercela orang olahraga main bola, ada yang mau main basket, ada yang mungkin ada yang mau sepedaan, ada yang berkuda, ada yang memanah, silahkan, itu wasail. Tetapi kalau kita nisbatkan terkait tentang olahraga yang sunnah, ya jelas memanah, berenang, ya berkuda, itu olahraga-olahraga yang sunnah. Apanya nama olahraganya atau jenis olahraganya? Tetapi kalau olahraganya itu sendiri mengolah badan kita, apapun kemudian gerakannya, maka itu juga merupakan sunnah. Paham ya? Nah, kemudian Islam dalam memandang olahraga yang kedua kata beliau Syekh Abdurrahman Nasir Siddi adalah kata beliau riyadatul akhlak. Dalam Islam itu ada namanya olahraga akhlak. Akhlak itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Kalau bahasa kita akhlak itu lebih kepada perangai. Iya apa enggak, Pak? Ada orang yang kemudian terlahir kemudian tiba-tiba langsung bisa tersenyum dengan tetangganya. Ada orang kemudian mau datang bahasa kita tilik bayi, terus bayinya ngomong monggo 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 diunjuk gitu, bisa? Enggak bisa. Bayi begitu lahir bisanya nangis. Semakin besar dia lihat bapak ibunya, dia lihat orang-orang di sekitarnya, apa yang harus dilakukan, apa yang kemudian harus diucapkan, apa yang harus diperbuat, semuanya kapan akan dia dianalisa dan kemudian dia praktekkan? Ya selama hidupnya. Oleh karena itu akhlak seseorang, perangai seseorang itu bisa dilatih. Oleh beliau Syekh Abdurrahman Nasir Siddi bahwa yang namanya olahraga itu bisa dilatih, bisa ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, beliau menerangkan riyadatul akhlak itu yang qasimu ila qismain. Olahraga akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak seseorang kepada manusia dan akhlak seseorang kepada Allah. Oke, kita mulai breakdown satu-satu. Akhlak kita kepada manusia, sebagaimana yang tadi sudah menjadi penjelasan bagi kita semuanya, tidak ada satupun di antara kita yang lahir kemudian langsung bisa berakhlak mulia. Iya apa tidak? Tidak ada. Orang bayi tiba-tiba langsung monggo bapak-bapak pinarak, enggak bisa. Semua akan tumbuh, ya. Dimana kemudian dengan bertumbuhnya usia, maka bertumbuhnya pula bagaimana kemudian dia berperangai. Oleh karena itu, seseorang ketika kemudian berhadapan dengan manusia, itu dia harus berlatih dan melatih dirinya untuk bagaimana dia berakhlak kepada manusia. Tidak sama kemudian orang yang kemudian bermuamalah dengan orang tua, dengan tetangganya. Tetapi konteksnya semuanya harus baik, tetapi baiknya tingkatnya berbeda-beda. Dan itu butuh latihan. Oleh karena itu ada sebagian di antara kita kadang-kadang begini. Ditegur, antum kok gak pernah senyum mas? Iya Ustaz, saya memang bawaan dari lahir gak pernah senyum. Apakah ini sesuatu ungkapan yang benar? Tidak benar. Karena Rasulullah SAW ketika kemudian menyampaikan kepada kita ibtisamuka fi wajhi ahika laka sadaqah, berarti tidak berfungsi hadis itu. Imatatul adha'i anit tariq, di antara apa? Bagian dari iman. Berarti enggak berlaku hadis itu. Menyingkirkan duri di jalanan berarti enggak berfungsi hadis itu. Berfungsi harusnya. Maka kenapa kemudian Rasulullah SAW memberikan variabel-variabel untuk kemudian apa? Menjadikan seseorang bisa meningkatkan akhlaknya kepada manusia, karena memang itu bagian dari Islam. Diterangkan oleh Nabi SAW bahwa kalau kamu kemudian ingin menjadi mukmin yang baik dalam berakhlak kepada manusia, lihat literatur hadis. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan apa? Itsar.
Dan itu langsung dicontohkan oleh para sahabat, mengutamakan orang lain, saudara muslim daripada dirinya sendiri. Ketika Rasulullah SAW ya mencontohkan itu kepada para sahabat, dicontoh lagi oleh para sahabat, lalu kemudian dicontohkan lagi kepada para tabi'in. Ada kisah-kisah yang begitu luar biasa, di mana kemudian mereka begitu datang tamu, mereka pura-pura makan. Pernah dengar ceritanya? Padahal makanan itu cukup untuk hanya untuk di dirinya dan anaknya. Tapi begitu kemudian datang siapa? Tamu, dipersilahkan untuk tamu, lalu dia berpura-pura sedang makan, padahal di dalam piringnya itu tidak ada apa-apanya, dimatikan lampunya. Saking seperti itunya. Itsar dipraktekkan dan ditunjukkan kepada kita serta diajarkan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita tiru. Untuk kita praktekkan, karena tidak ada satupun di antara kita lahir tiba-tiba kemudian tabiatnya seperti itu. Coba anak-anak, ada anak-anak itu kemudian ada yang seperti bapak-bapak, monggo, ada anak kecil umur 4 tahun gitu, rebutan balon gitu, kemudian tiba-tiba dua-duanya, rebutan ya, kita jangan rebutan, monggo, silakan. Gak ada, yang ada gelut, anteman-anteman baru nangis nanti lapor ibunya. Karena memang tabiat kita seperti itu. Tapi dengan datangnya Islam, oleh beliau Syekh Abdurrahman Nasir Siddi, disitulah ada namanya olahraga akhlak. Jadi kita memang butuh untuk kemudian melatih diri kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh para sahabat, dan Ali bin Abi Thalib menegaskan istadil bimakan ala mahwal kain innal umura istibah. Ambillah contoh dari orang-orang terdahulu yang pernah sudah lalu hidupnya dari kita. Yang dicontoh apa? Kebaikan-kebaikan mereka. Hebatnya mereka dalam berakhlak. Lalu kita praktekkan dalam aspek kehidupan kita, karena sesungguhnya hidup kita sebenarnya sama. Hanya aktornya yang berbeda. Kalau dulu ada namanya Abu Bakar, kalau dulu ada namanya Umar, kalau dulu ada namanya Uthman, ada namanya Ali, ada namanya sahabat-sahabat yang lain, maka hari ini adalah kita semuanya. Dan jangan pernah kita tertipu dengan sebuah nama. Ustaz, nama saya kan Ahmad. Tapi kalau kelakuan kita seperti Fir'aun, hakikatnya sama kita Fir'aun. Tapi kalaupun kemudian kita namanya tidak baik sebagaimana nama-nama Islam, mungkin namanya mohon maaf Tejo misalkan. Mohon maaf ini. Atau misalkan namanya, kalau wong Jawa namanya siapa tau? Pokoknya nama wong Jawa ora ono artine lah misalnya. Misalkan namanya Tarzan misalnya. Tarzan misalkan. Apa artine ra paham. Tapi perilakunya adalah perilakunya Abu Bakar, suka membantu, beriman tanpa harus dengan logika. Bagaimana? Dia sehakikatnya Abu Bakar atau siapa? Abu Bakar. Karena innal umura istibah. Manusia dalam perkara-perkaranya itu sebenarnya sama. Hanya aktornya yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada manusia ini butuh dilatih. Jangan pernah kita mengatakan, "Mas, antum itu kalau ada tamu ya mbok berdiri, mempersilahkan, jangan main HP saja." Halah wong kon tamu kan ya kok jegok dhewe. Bisa begitu? Enggak bisa. Kita harus melatih diri. Oh, begitu ya. Kalau ada tamu gimana sih kita harusnya? Ada tamu, monggo Pak, silahkan. Diunjuk riyen minumnya ini. Sebentar saya panggilkan Bapak, gitu kan? Itu dilatih. Tapi kadang-kadang ada sebagian kita enggak menutup diri untuk kemudian belajar lebih baik dalam berakhlak kepada manusia. Mas, jenengan kalau ngomong kok kasar toh? Aku wis bawaane ngene kok, Ustaz. Enggak bisa begitu. Antum kenapa sih kok enggak pernah senyum? Alah, kan yang penting hati saya baik. Enggak bisa. Karena yang namanya iman seseorang itu adalah apa? I'tiqadu bil janan wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Seseorang itu kompleks, harus lengkap antara hati, lisan dan perbuatannya itu harus sinkron. Antum jangan mengatakan yang penting saya niatnya baik, yang penting saya adalah orang yang kemudian tidak seudon sama dia, tidak benci sama dia, mau saya enggak senyum kek, mau saya enggak nyapa kan bukan urusan saya, enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Karena kita diajarkan oleh Nabi kita SAW antara hati, lisan dan perbuatan harus sinkron. Harus sama, senada. Paham ya? 6.
Maka beliau Abdurrahman Nasir Si'di rahimahullahu taala menerangkan bahwa olahraga akhlak itu yang pertama adalah olahraga berakhlak kepada manusia. Nah, ini masuk kepada pembahasan yang menjadi hadis Jibril alaihi salatu wasalam. Apa? Olahraga yang kedua adalah olahraga seseorang untuk melatih akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan menyinggung satu hadis yang kemudian diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Riyadhus Shalihin. Satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda. Beliau pernah bersabda apa? La takun mithla fulan. Wahai sahabatku, jangan sekali-kali engkau senantiasa ikut dan menjadi seperti si fulan itu. Si A. Kenapa Ustaz? Nabi SAW bersabda, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Koyo koyo wong kuwi ya. Napa? Nek wong nek mengi turu, iki paham mboten bahasane? Bahasanya agak kasar nih wong Kalongan. Nek mengi turu. Kalau malam tidur, maksudnya nek malam tidur tapi terbangun dia. Kana yakumul lail, dia bangun malam. Tetapi bangun malamnya itu fataraka qiyamal lail. Dia meninggalkan bangun malam. Maksudnya apa? Dia meninggalkan salat malam. Bangun, lihat HP, tidur lagi. Bangun, buang air kencing, buang air kecil ataupun besar, tidur lagi. Ini adalah sesuatu yang di ingatkan oleh Nabi SAW untuk kita tidak seperti mereka. Padahal yang namanya yang demikian itu sering kita lakukan. Bapak-bapak kadang-kadang bangun-bangun jam 2. Ngeliat jamnya, oh subuh isi adoh turu meneh. Jam 3, wah jam 3 ya. Aku ngimpi apa kok bangun. Tapi dia tidak wudhu, tidak kemudian melakukan sholat, malah tidur lagi, itu biasa. Padahal ternyata ini adalah akhlak diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ulama menyebut ini adalah merupakan akhlak diri kita kepada Allah? Karena Allah dalam hadis yang lainnya menyebut begini. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa kam min sa'ilin fa'utiyalah wa min mustaghfirin fa'aghfirulah." Adakah di antara hamba-hambaku di sepertiga malam yang bangun meminta kepadaku lalu aku akan beri? Dan adakah di antara hamba-hambaku di malam hari mereka bangun untuk meminta ampunan kepadaku lalu aku ampuni? Jadi Allah nunggu kita, kita malah enggak berakhlak sama Allah. Ustaz, kalau ngomong begini memang gampang. Tapi jajal nanti malam. Antum bangun jam 2, lalu wudu, ngelakoke sholat 11 rakaat itu kan kalau sholat terawih Ramadan kan agak mudah. Tapi kalau sholat malam sendirian, wih godaannya ada aja. Baru 2 rakaat kok koyo ngantuk. Ngzikir sebentar, coba buka HP, tak mau maca Quran, baru 2 ayat, wis turu meneh. Kenapa? Karena memang godaannya berat. Oleh karena itu, para ulama kita menerangkan bahwa kenapa kok Jibril mengatakan inna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kenapa kemuliaan seseorang mukmin itu karena dia senantiasa bangun malam? Karena memang bangun malam kuwi ora gampang. Bangun malam itu tidak mudah. Apalagi ibu-ibu sedang nyusuin, sudah jam 11 kebangun karena anaknya kebangun. Jam 12 kebangun karena anaknya kebangun karena mungkin buang air sehingga harus ganti popoknya. Kemudian tidur lagi, kebangun lagi jam 1. Saya yakin tidak mudah bagi ibu-ibu yang nyusuin kemudian jam 2 kok mau wudu, ambil mukenah, wudu, kemudian berdoa, bermunajat, itu tidak mudah. Pemeneh bapak-bapak sing biasa ngiler lebih berat lagi. Ya. Maka dari sini kenapa kemudian Jibril alaihi salatu wasalam menerangkan inna syarafal mu'min qiyamuhu ya bil lail, ya, karena memang sholat malam itu tidak mudah. Dan sholat malam itu hakikatnya adalah perkara yang memang menjadi kehususan bagi sebagian kaum muslimin. Tidak semua orang-orang yang hebat ketika melakukan perkara-perkara yang nampak oleh manusia bisa menjadi hebat
di depan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Mungkin kita bisa hebat di masjid dilihat orang. Mungkin kita bisa mulia, diagungkan, dipuji orang di khalayak manusia. Tetapi belum tentu kita itu mendapatkan pujian oleh Allah atau mendapatkan pujian olehnya di saat-saat manusia tidur, lalu kemudian kita bermunajat dan menegakkan sholat di malam hari hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Jibril alaihi salatu wassalam menerangkan kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia melakukan sholat malam. Sholat maghrib gampang, lagi rame-ramenya habis mandi, sholat masjid maghrib, ya masya Allah mudah. Ya, tapi kalau sholat malam, waduh, ya ini tidak mudah. Dan saya akan lanjutkan ya sedikit. Kemudian Syekh Abdurrahman Nasir Sidi, sebelum saya lanjutkan nasihatnya Jibril, beliau tadi menyebutkan olahraga apa tadi yang pertama? Badan, kemudian olahraga, akhlak, dan akhlak itu adalah apa? Kepada manusia, dan yang kedua adalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, olahraga dalam perspektif Islam adalah riyadatul apa? Ini. Olahraga yang kemudian ada di dalam tubuh kita ini. Ya. Yang ini Pak, kita insya Allah semuanya sudah ngerti kenapa kok kemudian hati kita itu butuh yang namanya dilatih. Karena hati kita itu Pak penuh dengan penyakit. Penyakit benci, penyakit iri dan dengki, penyakit malas, penyakit galau. Kok itu penyakit Ustaz? Iya. Rasulullah SAW pernah kemudian mengajarkan kepada kita satu doa di mana beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipraktekkan umatnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini semua perkara hati semua nih. Ya Allah, aku berlindung darimu dari minal hammi wal hazan. Hammi itu artinya adalah galau. Jadi kalau jenengan lagi galau, kenapa Pak kok bingung kan? Aku sih galau. Galau itu maksudnya apa yo? Pak ngene mau ke masjid galau, males, mau ini. Jadi kayak apa ya? Galau itu kayak bingung ngeten. Galau itu sesuatu memang enggak bisa dideskripsikan. Intinya jenengan apa Pak kok kayak kepikiran, iya sih galau kula. Ya, galau itu nek cah nom-nom galau sing ngertilah, tapi nek wong tua kadang-kadang galau ki apa to saat galau itu tadi. Apa sih Pak nek wong tua Pak ngomong? Galau, ha? Bingung ngeten nggih. Ha? Risau. Nah, risau, tidak tenang hatinya. Jadi ham itu lawan daripada ketenangan hati. Kalau panjenengan lagi di masjid, Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Mastama'a qaumun fi baitin fi buyutillah yatsluna kitaballahi wa tadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Wong nek jikok ning masjid ngrungokke pengajian, mereka di rumah di antara rumah-rumah Allah, mesti mereka akan mendapatkan ketenangan hati. Fokus ngaji, itu kan tenang nggih. Nah, lawan dari ketenangan hati itu namanya ham, minal hammi, dari kegalauan. Ini adalah amalan apa ini? Minal hammi ning sikil? Ning tangan apa di mana? Dalam hati. Ini adalah amalan hati. Minal hammi wal hazan, dari yang namanya kegalauan, kerisauan, dan apa? Hazan. Hazan itu adalah kesedihan. Ya? Kesedihan. Itu di mana kesedihan? Di hati. Memang yang mengeluarkan air mata memang di mana? Di mata. Kalau mengeluarkan air dari hidung namanya kuwi umbel. Ya. Yang mengeluarkan ketika kita sedih memang mata, tetapi sumber dari kesedihan itu di mana? Di hati. Minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal. Ajaz. Ajaz itu putus asa.
wala ta'jaz. Kalau kamu kemudian, kata dalam hadis yang lainnya, kalau kamu tertimpa musibah, jangan sekali-kali kamu katakan apa? Lau annani fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku begini dan begitu, seandainya saya tidak pergi, seandainya. Jangan ngomong begitu, kata Nabi. Walakin kul qaddarallahu ma syaa fa'al. Tetapi katakan itu qaddarallahu ma syaa fa'al. Dalam hadis yang lainnya, ya, apa kata Nabi SAW? Wala ta'jaz. Fa in asabaka musibah, kalau kamu terkena musibah, maka jangan putus asa. Bangkitlah kamu kembali. Ya, bangkitlah kamu kembali. Jadi jangan putus asa. Maka min apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal. Putus asa dan malas. Itu sebenarnya senada. Putus asa itu kan karena kadang-kadang malas gitu, ya. Enggak, putus asa itu sebenarnya sumbernya dari mana? Dari hati. Tetapi lebih kepada apa? Dia sudah tidak punya harapan. Kasal, malas itu juga dari hati. Tetapi malas itu bukan tidak punya harapan, tapi tidak punya cita-cita. Beda nih, masing-masing kalimatnya kenapa dalam bahasa Arab itu banyak muradifat. Banyak persamaan kata, tapi masing-masing katanya itu berbeda-beda. Masing-masing katanya berbeda-beda. Bayangkan, minal ajazi wal kasal, dari keputusasaan dan rasa malas. Kan sebenarnya sama, wong malas karo wong putus asa kan podo, tapi beda. Kalau wong malas itu berarti dia tidak punya harapan. Kalau orang kemudian orang putus asa itu tidak punya harapan. Kalau orang malas itu tidak punya cita-cita. Kenapa kok antum malas? Karena enggak punya cita-cita. Kenapa kok orang-orang itu semangat bekerja? Dia punya cita-cita. Saya harus mendapat ini, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Sehingga dia semangat. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari hal-hal itu tadi. Ditambah lagi, minal ajazi wal kasal wal bukhli wal juban. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari apa? Dari sifat kikir, pelit. Minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasar wal bukhl. Bakhil itu adalah pelit. Wal juban. Juban itu apa? Jaban. Apa itu jaban? Pengecut. Wedinan. Ora waninan. Kon ngomong bener ora wani aku engko ndak malah disengiti wong. Nanti orang ngomong apa ke saya? Nah, ini namanya jaban. Wong iki kudu ngomong kulil haqqi walau kana murra. Katakan yang benar walaupun kadang-kadang perkataan kita itu pahit. Ngomong sama istri kadang-kadang jaban, pengecut. Kok istrine jenengan saiki nek metu-metu ning omah ra kerudung. Aku sengandeni tapi kadang-kadang nek patak kandani meneh ngoda nesu. Engko mengi aku ra entuk jatah, iki namanya jaban. Benar itu. Kalau dia adalah orang yang pemberani, dia enggak seperti itu. Dia akan mengatakan walaupun itu pahit. Masuk. Pakai kerudung dulu baru keluar. Kan gitu. Ini orang pemberani, bukan jaban. Kemudian minal apa namanya? Wal juban wa dhala'idaini wa ghalabatir rijal. Dan yang terakhir adalah dari apa namanya? Terlilitnya hutang. Jadi terlilitnya hutang ini bagian dari apa? Dari sumber apa biasanya? Dari hati yang tidak pernah puas. Hati yang tidak qanaah. Itu kadang-kadang akhirnya menjadikan kita itu terlilit hutang. Wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh seseorang. Pernah antum dikuasai sama orang lain? Pernah. Banyak di antara kita itu yang kadang-kadang antum kok kenapa begini-begini? Saya enggak enak sama beliau. Beliau itu sudah begini-begini-begini. Jadi dia itu seakan-akan urepe iki nek ora ono dhewe ora urip. Atau sebaliknya dia itu hidupnya terpengaruh atas seseorang. Nah, ini enggak boleh. Maka itu hal-hal yang kemudian oleh Nabi SAW ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berlindung dari sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang seperti itu.
penyakit-penyakit hati. Nah, oleh karena itu, dari pemahaman tadi, hadis yang kita sebutkan, berarti hati seseorang itu butuh tidak dilatih. Butuh tidak kita mengolahragai hati kita? Maka jawabannya butuh. Namun pertanyaannya dengan apa? Pakai sepeda kah? Pakai bola kah? Atau pakai apa hati kita latih? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ternyata olahraga hati itu dengan kita mentadaburi Al-Qur'an. Apakah mereka manusia, kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an, mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, ataukah ada di dalam hati mereka kuncinya? Artinya apa? Ada penghalang, ada kemudian penutup, ada kunci yang sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Quran, ikut ngaji seperti ini melatih hati kita untuk kemudian mendapatkan kekuatan agar hati kita tidak terkena penyakit-penyakit tadi. Paham ya? Apa yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdurrahman Nasir Siddi ini sangat luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa olahraga itu jangan hanya fokus pada jasmani saja, tetapi akhlak kita butuh dilatih, hati kita lebih-lebih lagi untuk senantiasa kita melatihnya. Ikhwani fiddin azanillah yakum jami'an. Jadi apa yang diterangkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, bahwasanya nasihat kepada Nabi Muhammad, keumuliaan seorang mukmin adalah dengan dia melaksanakan sholat malam, ini adalah bagian dari akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, di mana Jibril alaihi salatu wassalam berkata, ya, wa izzuhu al-istighna'u 'anil nas, atau al-istighna'uhu 'anil nas. Dan ketahuilah, ya, kehormatan seseorang itu terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia. Ya. Kehormatan seseorang itu wa izzuhu al-istighna'uhu 'anil nas. Orang itu bisa menjadi terhormat di kalangan masyarakat, di tengah-tengah manusia, bukan sekedar apa? Bukan sekedar dia itu memiliki ini dan itu saja. Oh, hartanya banyak berarti dia terhormat. Enggak mesti. Ya. Karena ada orang-orang yang kemudian memiliki ini dan itu tetapi dia masih belum terhormat. Kenapa? Karena kadang-kadang masih membutuhkan banyak orang-orang di sekitarnya. Tapi kehormatan seseorang itu, ya, itu adalah karena seseorang tersebut tidak butuh kepada manusia. Makanya kita pernah dapatkan ada orang yang kalau kita ngelihatnya itu kasihan, bajunya compang-camping atau mungkin bajunya jahitannya mirang-miring, sudah sobek-sobek, ya tahu? Tetapi tidak pernah keluar dari lisannya mengeluh. Tidak pernah kemudian kita lihat dari perangainya meminta bantuan kepada kita. Yang akan muncul dari kita kepada orang tersebut apa? Meremehkan? Tidak. Adalah apa? Kita akan menghormati orang itu. Tapi antum gak usah jauh-jauh. Antum gak usah jauh-jauh. Ada orang yang penampilannya hebat, menarik penampilannya. Tapi kemudian setiap kali beberapa saat atau mungkin menjadi rutinitas bagi dia datang kepada antum minta bantuan. Entah itu minjem uang, entah itu minta bantuan, minta itu, ini dan itulah. Pokoknya butuh sekali sama kita. Secara otomatis orang tersebut pasti kita akan, mohon maaf, kita akan remehkan. Oh, wong gigi ternyata senengi ngini, kan gitu kan? Oleh karena itu, apa yang diterangkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam bahwa kemuliaan atau kehormatan seseorang itu terletak pada ketidakbutuhannya seorang tersebut kepada manusia. Ya, ini adalah nasihat dari siapa?
dari Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita praktekkan dalam aspek kehidupan kita. Karena memang kita hari ini harus ingat, sak hidup-hidupnya kita, kita pasti akan mati. Sak senang-senangnya kita, sak cinta-cintanya kita dengan istri, anak ataupun orang tua, kita pasti akan berpisah dengan mereka. Dan sesuka-sukanya kita berbuat, ketahuilah perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Pertahuilah, kata Nabi SAW berdasarkan nasihat Jibril, kemuliaan seseorang itu adalah ketika dia menegakkan sholat malam. Dan kehormatan seseorang itu karena ketidakbutuhannya orang tersebut kepada manusia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini menjadi apa? Menjadi nasihat untuk kita semua untuk menjadi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah dengan baik, dan hubungan kepada manusia adalah hubungan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.